Halo pemirsa, selamat siang. Sebanyak 6 orang luka-luka akibat serangan roket kelompok Hamas di kota Ashkelon. Hari Jumat kemarin, kelompok Hamas menembakkan sedikitnya 30 roket ke wilayah selatan Israel. 3 roket diantaranya mengenai sejumlah bangunan di kota Ashkelon. Sebelumnya, militer Israel berhasil menghancurkan 3 peluncur roket Hamas yang diarahkan ke kota Ashkelon. Guna mengantisipasi jatuhnya korban akibat serangan roket Hamas, Israel menempatkan sirine di sejumlah kota di bagian selatan. Sejak Israel melancarkan agresinya ke wilayah jalur Gaza, sedikitnya 5 warga Israel tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat serangan roket Hamas ke sejumlah kota di Israel.